Penyanyi asal Korea Selatan Kim Jae-jung sukses menggelar konser solonya di Indonesia. Membawakan tema 20th Anniversary 2024 Kim Jae-jung Asia Tour Concert Flower Garden in Jakarta, Kim Jae-jung berhasil menghipnotis Boss Babies di ISBSD Tangerang Sabtu 19 Oktober. Penantian panjang Kim Jae-jung ini pun terbayarkan mengingat sudah 12 tahun sejak kedatangannya ke Jakarta. Dipromotori oleh Virgo Entertainment, Kim Jae-jung membawakan album terbarunya Flower Garden. Ia pun membuka konsernya dengan lagu Good News, Dream Party, The Light, and Dawn. Usai membawakan beberapa lagu dari album tersebut, Kim Jae-jung pun menyapa para penggemarnya. Kim Jae-jung pun mengaku senang bisa datang ke Indonesia, apalagi Jakarta menjadi penutup tur Asia dalam merayakan 20 tahun debutnya. Konser pun ditutup dengan lagu I Am You and Don't Walk Away. Jae-jung pun berjanji akan lebih sering datang ke Indonesia sekaligus mengusahakan untuk membawa sahabatnya, Seo Joon-suk.